lulusan sekolah identik dengan coret-coret seragam dan konvoi berkeliling kota. Berbeda dengan puluhan siswa SMP Muhammadiyah 1 Cilacap ini. Alih-alih coret-coret seragam dan berkonvoi, mereka menggelar aksi menyumbangkan seragam sekolah miliknya untuk diberikan gratis ke adik kelasnya. Pelajar SMP Muhammadiyah 1 Cilacap Jawa Tengah ini memiliki cara yang berbeda dalam merayakan kelulusan. Tak ada coret-coret seragam sekolah atau berkonvoi keliling kota, mereka memilih menyumbangkan baju seragam. Pihak sekolah memberikan waktunya hingga Kamis untuk satu persatu siswa yang dinyatakan lulus datang dan mengumpulkan baju celana dan aksesoris seragam sekolah hingga tas yang masih layak pakai. Untuk sekolah kami, kita membiasakan menanamkan karakter untuk anak-anak seperti kelas 9 saat ini yang sudah selesai untuk tidak melaksanakan kegiatan yang negatif seperti misalnya coret-coret, lebih baik dialihkan ke menyumbangkan baju-baju yang masih baik, yang masih pantas pakai untuk adik-adiknya atau sekolah lain. Nah, di sini muncul penanaman karakter untuk peduli dengan yang lain. Semua seragam sekolah ini diperuntukkan kepada adik kelas mereka yang membutuhkan, terutama bagi siswa kurang mampu. Para siswa kelas 7 dan 8 dapat memilih sendiri seragam sekolah yang mereka inginkan. Para siswa yang membutuhkan seragam sekolah langsung berebut mencari seragam sekolah yang pas. Seragam sekolah yang disumbangkan ini masih bagus dan layak pakai, terutama seragam identitas sekolah dan baju olahraga. Aksi pengumpulan seragam dan peralatan sekolah ini dilakukan karena sudah tak terpakai dan tentu saja layak pakai, sehingga bisa dimanfaatkan bagi adik kelas yang membutuhkan. Yang saya sumbangkan yaitu seragam sekolah saya. Apa aja? Ada seragam sekolah baju OSIS, baju batik, baju olahraga, dan baju HW. Kenapa itu nekat menyumbangkan niat? Karena agar bisa lebih bermanfaat buat adik-adik kelas saya. Daripada nanti dibuang atau dicoret-coret tidak jelas, lebih baik saya kasihkan kepada adik kelas saya. Tadi langsung dikasih ya ke adik? Iya, tadi langsung dikasih, ramai banget. Gimana, seneng? Seneng-seneng banget, alhamdulillah, karena rasa bermanfaat aja. Aksi pengumpulan seragam dan peralatan sekolah untuk menanamkan jiwa sosial kepada siswa untuk saling membantu kepada sesama. Kusworo memberitakan dari Cilacap, Jawa Tengah.